Yo yo yo, welcome back to my channel Yan Iwan #86. Kembali lagi dengan saya teman-teman Yan Iwan. Salam sejahtera, salam nusantara, om swastiastu. Semoga Anda sehat, saya pun juga sehat teman-teman. Teman-teman, di siang hari ini saya ingin men-sharingkan kembali mengenai aplikasi penghasil uang, tentunya Upsport teman-teman. Nah, yang sebelumnya saya telah melakukan penarikan pertama kali di Upsport teman-teman, dan di sana memiliki kendala-kendala teman-teman. Oke teman-teman, dan kenapa teman-teman pasti bertanya-tanya, yang sebelumnya saya mentransfer ke akun Dana dan di sini ada BNI Mobile teman-teman. Oke, nanti saya jelaskan lebih lanjut teman-teman. Oke, yang belum like, yang belum subscribe silahkan subscribe-nya teman-teman. Langsung saja teman-teman, nah di sini saya memakai BNI, menampilkan BNI karena yang sebelumnya saya melakukan penarikan ke akun Dana itu gagal teman-teman. Sudah melakukan penarikan sebanyak 2 kali gagal. Jadi secara analisa Upsport itu belum mendukung untuk ke akun Dana teman-teman. Nah itu saya coba untuk mengubah banknya menjadi bank BNI, jadi langsung berhasil teman-teman. Langsung saja saya perlihatkan di dalamnya, klik Upsport teman-teman. Nah di sini saya membuka langsung Upsport saya, akun saya di sini teman-teman. Klik di sini ada tanda orang. Nah di sini teman, saya ulang teman, di sini ada tanda orang yang di sini kita klik. Kita klik di sana. Nah di sini saya sebelumnya melakukan withdraw teman. Saya langsung klik withdraw-nya. Oke, di sini saya pertama kali untuk melakukan withdraw di tanggal 25 Maret itu senilai 200.000. Dan keterangannya di sini direject karena salah penerima. Dan itu juga sebenarnya sudah benar teman-teman, tapi ini sepertinya aplikasi belum mendukung untuk support ke akun Dana. Dan di sini pun saya mencoba untuk melakukan transfer ke akun Dana tapi tanpa virtual account di depannya teman-teman. Langsung ke nomor akun Dana juga gagal juga teman-teman. Dan di sini yang ketiga, saya menggunakan akun bank saya yaitu Bank BNI, dan saya tambahkan nilainya menjadi 209.000 karena untuk langsung menghabiskan saldo ini teman-teman, agar langsung saja saya coba untuk mengetes apakah berhasil karena diperlukan 15% biaya penanganan teman-teman. Dan sukses teman-teman. Isi keterangannya di sini, kita klik saja, kita back teman-teman. Kita back dan langsung ke pesan sistem. Kita klik pesan sistem. Kita klik teman-teman, kita tunggu sebentar. Nah di sini yang pertama, withdrawal application rejected. Kita klik yang tanggal 26 di sini rejected, keesokan harinya itu transaksi di sini nama penerima pengiriman salah, jadi ditolak teman-teman. Jadi tertolak oleh sistemnya. Ini padahal sudah benar untuk menuju ke akun Dana teman-teman, sudah ada virtual account di depannya, langsung ke virtual account bank BTPN, tapi salah juga teman-teman, salah juga di sistemnya. Yang kedua juga kita klik, saya mencoba melakukan dari BNI Syariah tapi menggunakan akun Dana juga teman-teman, tapi juga ditolak karena tidak cocok, tidak ditemukan, belum menemukan pemilik rekening. Jadi saya mencoba untuk melakukan memasukkan akun nomor rekening bank saya, dan hasil akhirnya adalah sukses seperti tadi teman-teman. Jadi yang masuk ke bank itu senilai 209.000. nanti saya masuk login di sini teman-teman, masuk login di sini, kita klik login, kita klik login teman-teman. Coba tunggu sebentar. Oke, kita langsung rekeningku. Oke, langsung tabungan teman-teman, kita klik. Dan di sini ada transaksi terakhir, kita klik saja. Di sini ada 209.000 di tanggal 26 Maret teman-teman. Di tanggal 26 Maret sekitaran pukul 8 langsung sukses ke rekening bank teman-teman. Jadi untuk kesimpulannya dari aplikasi atau penghasil uang ini, Upsport itu tentunya tidak support untuk e-wallet sementara ini teman-teman, dan tentunya dia support untuk BNI. Sebenarnya di sini aslinya adalah bank BNI, tapi di pilihannya hanya ada BNI Syariah. Nanti teman-teman bisa klik di sini di informasi bank. Informasi bank. Kita klik teman-teman. Nah, di sini ada pilihan mengubah. Nah, di sini saya pakai bank BNI Syariah, teman-teman. Nah,
sini sudah ada sekarang teman-teman bank BNI-nya, tentunya sekarang sudah diperbaiki teman-teman, sudah diperbaiki lengkap teman-teman, sudah banyak sekarang update untuk banknya yang sebelumnya sedikit sekali teman-teman, dan sekarang sudah banyak sekali bank-banknya. Nah, kemarin saya pakai bank BNI Syariah teman-teman, akhirnya bisa masuk juga, dan tentunya akun saya adalah bank BNI yang ini sebenarnya teman-teman, bank BNI BCA dan semuanya sekarang sudah ada. Oke teman-teman, ini semuanya sekarang sudah ada, tentunya di sini teman-teman harus menggunakan bank ini teman-teman untuk mensupport nyampe ke rekening. Oke, seperti itu pilihan banknya. Oke, kita klik. Dan tentunya di sini nyampenya adalah 48 jam teman-teman di sistem. Dan di sini kita lihat aturannya untuk withdraw tersebut, seperti biasa harus melakukan transaksi 30 arbitrase, verifikasi identitas yaitu upload KTP dan isi ulang akun minimal 100.000 teman-teman. Nah, di sana adalah pembaruan terbarunya dari aplikasi ini. Tentunya bagi teman-teman yang berminat silakan. Dan di sini juga ada bonus daftar 10.000 sebagai uji coba atau ajang coba-coba untuk aplikasi ini agar lebih aman. Dan tentunya sudah mencapai 100.000 harus melakukan upload atau isi ulang dulu untuk melakukan penarikan agar berhasil. Itu yang saya dapatkan dari uji analisa aplikasi ini. Tentunya semoga bermanfaat dari teman-teman dari penjelasan saya. Semoga bermanfaat. Sambung dalam waktu. Salam dari saya, Ian Iwan. Thank you. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love.